seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang dalam, saya buka dongeng ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo Sobat FGLSN di seluruh Indonesia. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Naura. Saya berasal dari SMP IT Raudatul Mutakin. Dengan guru pembimbing, Ibu Ainun Mutiah, SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan dongeng dengan judul Telaga Warna. Pernahkah kamu ke Telaga Warna yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Wow, indah bukan? Telaga Warna ini mempunyai cerita legendanya loh. Yuk, kita simak ceritanya. Dahulu kala, di daerah Jawa Barat, terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Buta Tanggehan. Kerajaan ini sangat makmur dan damai. Rakyatnya hidup sejahtera karena dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana yang bernama Prabu Suartalaya. Raja ini mempunyai seorang permaisuri yang baik hati yang bernama Purba Mana. Namun sayang, raja dan permaisuri belum dikaruniai putra. Padahal umur keduanya sudah beranjak tua. Raja dan permaisuri sangat resah menghadapi kenyataan itu. Suatu hari, raja meminta pendapat kepada patinya, yaitu Uwak Batara Lengser. Ampun tuanku, hamba mempunyai usul. Bagaimana jika tuanku mengangkat seorang anak? Usul sang patih. Namun usul tersebut ditolak karena raja menginginkan mempunyai anak kandung. Patih juga mengusulkan untuk meminta pendapat kepada seorang pertapa yang sangat dihormati di kerajaan itu. Raja pun menyetujui usul tersebut. Atas usul seorang pertapa, akhirnya raja melakukan semedi di atas gunung yang tinggi. Cukup lama raja bertapa untuk memanjatkan permohonan kepada yang kuasa. Hei raja yang bijaksana, hentikanlah semedimu. Dewa telah mengabulkan permintaanmu. Tidak lama lagi permaisurimu akan hamil. Terdengar suara dari langit yang membangunkan sang raja. Terima kasih, Dewa. Raja pun mengakhiri semedinya dan kembali ke istana. Tidak lama kemudian, sang permaisuri hamil. Kehamilan ini terdengar di seluruh kerajaan. Rakyat amat bersuka cita mendengar kabar tersebut karena hal ini berarti akan ada penerus tahta kerajaan. Setelah 9 lamanya, akhirnya permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik yang diberi nama Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi remaja yang cantik jelita. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kecantikan Putri Gilang Rukmini. Sebagai putri tunggal, segala kebutuhannya selalu dicukupi. Tidak ada permintaan yang tidak dikabulkan. Keadaan ini membuat sang putri menjadi manja kepada siapa saja. Ketika sang putri akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17 tahun, rakyat menyambutnya
dengan sukacita. Mereka datang ke istana memberikan berbagai macam hadiah, antara lain emas, permata, dan intan. Sampaikan terima kasihku untuk rakyatku, Patih, atas perhatian mereka kepada putriku, kata sang raja kepada patihnya. Sang raja kemudian mengambil beberapa perhiasan hadiah dari rakyatnya untuk dibuat menjadi sebuah kalung yang indah. Pekerjaan tersebut diserahkan kepada tukang perhiasan yang terkenal di kerajaan tersebut. Wahai tukang perhiasan, bisakah engkau membuatkan kalung yang sangat indah untuk putriku? Kata sang raja. Baik, Pak Duka. Hamba akan membuatkan kalung yang sangat indah, kata sang tukang perhiasan. Satu hari sebelum ulang tahun sang putri, kalung tersebut sudah jadi. Kalung itu indah. Belum ada yang pernah melihat kalung seindah itu. Saat yang dinantikan pun tiba. Rakyat berdatangan ke istana untuk merayakan pesta tersebut. Putriku, terimalah kalung persembahan ini dari rakyat kerajaan yang sangat mencintaimu, kata sang raja. Namun, di luar dugaan, putri malah marah menerima hadiah tersebut. Kalung sejelek ini untukku. Apa tidak salah? Aku tidak mau memakainya. Sang putri pun melempar kalung tersebut hingga hancur. Peristiwa tersebut sangat mengguncang hati raja dan permaisuri. Bahkan seluruh rakyat yang hadir dalam perayaan ulang tahun sang putri. Permaisuri pun menangis, menahan kecewa melihat perbuatan putrinya. Kenapa engkau berbuat seperti itu, anakku? Ibu sungguh tidak menyangka. Kenapa engkau seperti itu? Dan diikuti tangisan rakyatnya. Tiba-tiba air mata permaisuri dan rakyat yang berada di dalam istana membentuk mata air yang semakin lama semakin tinggi. Dan akhirnya menenggelamkan istana kerajaan Kuta Tanggehan tersebut. Sang putri sangat menyesal dengan perbuatan yang ia lakukan. Namun, apa daya nasi telah menjadi bubur. Semuanya tidak akan kembali. Adapun mata air tersebut akhirnya membentuk telaga yang jernih dan dasarnya terlihat memantulkan warna-warna yang indah. Konon, warna indah tersebut merupakan butiran-butiran kalung yang dilempar oleh sang putri. Oleh masyarakat setempat, telaga tersebut diberi nama Telaga Warna. Pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah, yang pertama, kita harus menghargai setiap kebaikan dan pemberian yang orang lain berikan dalam bentuk apapun. Yang kedua, kita harus menjaga perasaan orang tua yang telah merawat kita sejak kecil. Dan yang terakhir, tidak memanjakan anak secara berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Demikian kisah Telaga Warna. Salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa. Pergi memancing ikan nila, dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat FGLSN sudah menyimak dongeng saya. Mohon dukungan untuk menonton, like, subscribe, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga sahabat yang Anda kenal. Semoga bermanfaat. Dadah!